Pemirsa, hari ini bangsa kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Oktober 2020. Namun di zaman serba digital seperti saat ini, ternyata masih banyak warga yang tidak bisa menghafal Pancasila. Hal ini terbukti saat operasi justisi penegakan disiplin protokol kesehatan dilakukan petugas gabungan di Kota Pematang Siantar. Sejumlah warga di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, kedapatan tidak bisa menghafal dasar negara, yaitu Pancasila. Hal ini diketahui saat petugas gabungan Kota Pematang Siantar menggelar razia penggunaan masker dan memberikan sanksi melafalkan Pancasila kepada warga yang melanggar aturan protokol kesehatan. Namun ternyata, kebanyakan warga yang terjaring razia tidak menghafal Pancasila. Padahal, sebagai warga negara, setiap warga harus tahu isi Pancasila dan bisa mengamalkan kelima sila dalam kehidupan sehari-hari. Belakangan ini, pemerintah Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, bekerja sama dengan TNI Polri, melaksanakan operasi justisi dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan di tempat keramaian. Bagi warga yang kedapatan tidak memakai masker, diberi sanksi sosial mulai dari melafalkan isi Pancasila, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hingga hukuman push-up. Indonesia tanah air. Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Hari ini dari kita tiga pilar, Kecamatan Siantar Utara, Polsek Siantar Utara, dan Koramil 01 Siantar Utara, kita melaksanakan sosialisasi melaksanakan protokol kesehatan, dan selanjutnya ini akan kita berlakukan operasi justisi. Pemko Siantar berencana akan terus melakukan razia yang sama guna memutus rantai penularan COVID-19 sekaligus mengajak warga untuk menghafal isi Pancasila. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa telah menonton video ini. Jangan lupa ya di-subscribe, like, dan share channel ini. Sampai jumpa!